522 adalah sebuah kapal perang yang masuk ke dalam jenis landing ship tank. Bukan LST biasa, tetapi KRI Teluk Youtefa 522 masuk ke dalam kelas Teluk Bintuni. Dikutip dari antaranews.com, KRI Teluk Youtefa 522 bertugas di jajaran Colin Lamil. Dijelaskan juga bahwa KRI Teluk Youtefa 522 melaksanakan tugas operasi yang terbagi dua jenis, seperti tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang bisa dilakukan. Dengan dua tugas tersebut, maka KRI Teluk Youtefa bisa membawa dua jenis Rampur kombatan canggih, seperti MBT Leopard dan BMP-3F bisa dibawa oleh KRI Teluk Youtefa 522 dengan baik. Apalagi dengan kemampuan tersebut, maka tak heran jika duet Rampur BMP-3F dan KRI Teluk Youtefa 522 spesialisasi operasi pendarat amfibi. Mengutip dari armytechnology.com, Rampur BMP-3F memiliki tiga jenis senjata canggih. Yang pertama ada meriam kaliber 100 mm, dan kedua ada meriam 30 mm di Rampur BMP-3F. Apalagi dengan kemampuan tersebut, maka tak heran jika duet Rampur BMP-3F dan KRI Teluk Youtefa 522 spesialisasi operasi pendarat amfibi.